gitu enggak? Udah gitu aja. Ini berarti namanya aja gitu. Satu aja. Sip. Ini Pak, ini Pak Roy pakai ini enggak? Pakailah. Panas dokumen, dokumentasi. Dulu kirim foto sama Pak ini. Buat siapa? Om Atet berarti. Hanya orang ini. Kelihatan kami. Kelihatan gue gitu. Itu yang pakai masker tuh warga sini. Maaf, Pak. Jangan. Maaf, Pak. Kayak berapa? Dia steril. Itu orang yang kepotong. Berapa? Terima kasih. Dibuka dulu. Oh, udah. Ya. 2 kali, Bu. Mau dibuka? 1, 2 lagi. Iya, baru. Tunggu 15 menit dari ini. Ah, udah. Sudah ini. Oh iya, di sini. Ini aja hasilnya. Ini. Saya negatif ini. Iya, Cing ya. 1. Ya Allah. Taruh dulu. Jangan ini. Oh, enggak sedel jauh. Untuk rapid test itu memang diperlukan oleh warga kami karena kami itu selalu bergulir yang terpapar. Rata-rata 3 atau 4 orang, jadi bergulir antara 17 RT. Ketika 4 sembuh, tumbuh 3 atau 4 lagi gitu. Sehingga yang kita giring ke sini, kita ajak itu oleh ibu-ibu PKK yang sekiranya ragu-ragu atau ada sakit-sakit, itu oleh ibu PKK diajak ke sini untuk rapid test. Ya. Jadi kegiatan untuk pagi hari ini kita melakukan rapid test kepada warga yang sekiranya terpapar juga ya, atau tetangganya yang terpapar, kita rapid test di sini. Ini sekitar kurang lebih 60 orang ya yang kita curigai atau suspek, kita rapid di sini. Itu setelah rapid kalau ditemukan positif, kita akan rekomendasikan ke puskesmas untuk swab. Harapannya saat ini hanya 4 yang isolasi mandiri dari 71. Jadi ini udah alhamdulillah ya. Dari 17 RT hanya 4 yang isolasi mandiri saat ini. Gitu, Pak. Kalau untuk rapid sendiri dilakukan rutin atau seperti apa nih? Jadi setiap hari Senin dan Kamis kita lakukan rutin secara mobile. Jadi bukan hanya di RW 05 ini aja, tapi di RW-RW yang lain akan kita laksanakan juga. Demikian, Pak. Bentar, absen dulu tahapnya, absen dulu.